Dari kisah Hidayah yang menghampiri para pemeran sinetron Anak Jalanan, di lokasi syuting Anak Jalanan sendiri ternyata terjadi kehebohan kemarin. Pasalnya, Windy, pemeran Ibunda Adriana, rupanya sedang merasa bahagia lantaran putra pertamanya yang bernama Ari genap menginjak usia 14 tahun. Lalu bagaimana kebahagiaan Windy ketika mengumpulkan semua pemain Anak Jalanan untuk merayakan ulang tahun putranya? Mirsa, sekarang kita udah di lokasi Anak Jalanan tim 2 dan mau tiup lilin, kebetulan anakku ulang tahun. Pacarnya aku. Masih kecil. Oh, ada keleng. 15 tahun. Jadi sekarang kita mau berdoa dulu, mau tiup lilin. Ada semuanya komplit nih. Kebetulan rame jadinya, senang banget bisa ngumpul. Assalamualaikum buat semuanya, selamat malam yang muslim malam. Ini ulang tahun adik aku yang ke-14 ya. Semoga makin pintar. 14. Kedepannya enggak bisa dibayangin. Semoga makin pintar, sekolahnya rajin, jadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Dan tercapai cita-citanya. Amin. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya udah tiup lilin ya. Sekarang juga. Gede banget. Happy birthday buat Ari, semoga panjang umur, sehat selalu, makin sayang sama mamanya, jadi anak yang membanggakan, terus makin soleh. Jangan kayak Om Kemal. Kelek sini dong. Pokoknya yang terbaik buat Ari, semoga makin ganteng. Amin. Terus, thank you. Hati-hati sama Kak Cika. Sementara itu, akhir pekan kemarin, inilah kemesraan Geralt, pemeran Haikal, dengan sang kekasih Mesti yang memerankan tokoh ibu Devi. Diam-diam telah berpacaran selama 4 bulan. Seperti apa keseruan ketika Geralt dan Mesti menggelar pesta ulang tahun bersama fans? Dihadiri pula oleh ibunda Mesti. Lalu seperti apa Geralt yang dilanda perasaan grogi sampai basah mandi keringat ketika Mesti menyanyikan sebuah lagu cinta untuknya? Benarkah Geralt pun menghadiahi seikat bunga kepada sang kekasih? Makasih buat semua yang udah support aku sampai sekarang. Terus apa kayak lu terus setia sama Mesti? Pokoknya dukung terus aku biar berkarya, biar nggak pernah ngerasa capek untuk berkarya. Terus apapun yang terjadi, terima kasih supportnya. Endian nggak? Satu, dua, tiga. Hujan keringat juga kan, karena tadi ditanya-tanyain juga gitu kan. Itu bukan sebenarnya keringat capek, keringat panas juga bukan, tapi keringat grogi gitu. Jawab apa nih, jawab apa nih. Jawabnya pura-pura cool gitu padahal di sini. Iya. Empat bulan merajut tali kasih, Geralt dan Mesti nyatanya mulai memasang target untuk maju ke jenjang hubungan yang lebih serius. Dan untungnya bak gayung disambut. Rencana pasangan kekasih ini pun didukung orang tua Mesti dengan restu yang telah diberikan 100%. Lalu bagaimana dengan perbedaan keyakinan di antara mereka?
4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Mau 5 bulan. Baru juga pokoknya. Baru. Perjuangannya masih panjang. Masih panjang. Iya. Perjuangan. Semangat ya. Seneng, seneng ngedukung aja. Yang satu cakep, yang satu cantik kan. Oh, ya udah seneng aja, yang penting mesnya juga seneng lah, gak sakit gitu kan. Gak happy aja, pokoknya happy. Jangan pada selingkuh gitu. Kalau udah komitmen kita bersama ya jalani dulu aja. Tante makasih. Terus doain kita aja pokoknya, biar gak ada apa-apa. Bahagia lah pokoknya ya. Ya kita lihat aja lah pokoknya, biar waktu yang menjawab intinya mah. Ya pokoknya jalanin aja dulu lah ya. Jalanin juga, enggak jalanin. Oh enggak juga ya. Ada targetnya dong. Oh, sih ada target. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Dan kamu harus bisa menjaga kehormatan suamimu. Ceraikan dia. Halo? Kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya. Hanya untuk menghidupkan dongeng kamu. Mana alatnya? Alatnya di bawah pupus. Setiap minggu jam 9 pagi. Keiko hanya di RCTI.